Alright, selamat share ketara kepada Puan Rostiana Ongga. Selaku pensyarah khusus falsafah dan isu semasa sesyen 18, maka kami kumpulan kedua akan membentangkan falasi pemikiran pedofilia. Apakah impaknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Maka kumpulan kedua ini terdiri kepada 8 orang ahli. Salah seorangnya adalah saya sendiri, Mancuntang. Dan ini merupakan senarai kesemua ahli kumpulan yang terdapat dari dalam kumpulan ini. Di sini saya ingin memberi sedikit pengenalan mengenai apakah itu pedofilia. Pedofilia ialah sejenis gangguan di mana individu dewasa mempunyai keinginan untuk berhubungan seksual terhadap kanak-kanak yang masih belum baligh atau tahap kematangan mereka berusia 13 tahun atau lebih muda. Perkataan pedofilia ini berasal daripada bahasa Greek, yaitu pais atau paidos yang bermaksud anak dan philia yang bermaksud cinta yang mesra atau persahabatan. Pedofilia dalam kata lain, menurut Diagnostic and Statistical Manual 05 atau singkatan DSM-05, ia merupakan parafilia yang merangkumi ketegangan, keinginan, dan halusinasi seksual yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap kanak-kanak yang berada di bawah umur. Kesannya, seseorang individu yang mempunyai pedofilia ini mengalami tekanan yang begitu besar serta menghadapi kesukaran secara interpersonal. Di sini saya akan membentangkan tanda-tanda pedofilia. Tanda-tanda pedofilia yang pertama adalah memiliki hasrat seksual yang berulang dan intens terhadap anak-anak. Hal ini demikian karena individu yang menghadapi penyakit pedofilia atau pedofil biasanya memiliki fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak maupun pra-remaja. Seterusnya, melakukan tindakan berdasarkan dorongan seksual. Antara tindakan yang biasa dilakukan ialah pedofil dapat bervariasi bermula dari hanya melihat seorang anak atau membuka pakaian dan menyentuhnya. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah berusia lebih tua dari anak. Biasanya, pengira pedofilia akan memilih anak yang dekat dengannya sebagai objek fantasi dan perilaku seksualnya. Ciri yang terakhir adalah pornografi kanak-kanak. Penggunaan pornografi kanak-kanak adalah indikator yang lebih dipercayai sebagai pedofilia daripada mencabul kehormatan kanak-kanak. Itu saja dari saya tentang tanda-tanda pedofilia. Sekian dan terima kasih. Berikut merupakan faktor yang membentuk pedofilia. Salah satunya ialah faktor kendiri yang merujuk kepada konsep kendiri, ciri-ciri pribadi dan perilaku seseorang yang membawa kepada wujudnya tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Kemauan seks yang kerap terhadap kanak-kanak merupakan salah satu faktor utama yang bawa kepada berlakunya pedofilia. Berdasarkan kajian lepas yang dijalankan oleh para pengkaji sebelum ini menyatakan bahwa mereka terpengaruh dalam rangkaian sosial, kekurangan nilai moral dan kawalan diri yang rendah. Akan lebih terdedah kepada risiko tinggi menjadi pedofilia. Ini kerana mereka mempunyai hobi dalam melayari laman web lucah, tidak bermoral dan tidak mengawal nafsu seksual terhadap kanak-kanak. Perkara ini berkemungkinan besar terlibat dalam pedofilia. Seterusnya, faktor persekitaran keluarga. Kebanyakan masalah sosial seperti gangguan seksual, rogol, pedofilia dan ketagihan internet muncul daripada keruntuhan institusi keluarga, kekurangan pengetahuan agama, pengaruh budaya luar, pengaruh media, tekanan rakan sebaya dan kekurangan sistem sokongan. Terdapat beberapa kajian sebelum ini bahawa pengalaman keluarga yang tidak berfungsi, iaitu memiliki gaya keibuan yang agresif, kurang empati dan memiliki sikap kebencian yang merupakan elemen utama dalam salah satu laku seksual. Ibu bapa di Malaysia lebih kerap memuat naik gambar anak mereka di media sosial tanpa berfikir panjang
mengenai kesan-kesan yang mendatangkan pedofilia kepada anak-anak mereka. Akhir sekali yaitu sejarah penderaan seksual yang berlaku semasa kanak-kanak. Sesetengah kes kewujudan tarikan seksual terhadap kanak-kanak adalah disebabkan oleh sejarah penderaan seksual. Penjenayah seksual kanak-kanak mempunyai kadar pengalaman penderaan seksual semasa kanak-kanak yang lebih tinggi berbanding penjenayah seksual semasa dewasa. Hal ini menguatkan lagi pandangan orang bahawa sejarah penderaan seksual semasa kanak-kanak mempunyai perkaitan yang tinggi terhadap kewujudan pedofilia. Dapatan kajian lepas yang pernah dilaksanakan di luar negara mendapati bahawa penjenayah seksual kanak-kanak mempunyai perbezaan yang ketara dengan penjenayah bukan seksual dalam konteks pengalaman menjadi mangsa penderaan seksual semasa kanak-kanak. Kanak-kanak adalah naif dan tidak menyadari bahawa mereka menjadi mangsa pedofilia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang apa itu falasi pemikiran pedofilia. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang tiga pendapat penyelidik ataupun tokoh berkaitan apa itu falasi. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah 2002, falasi adalah cara seseorang berpikir ataupun berhujah yang mempunyai sesuatu kesilapan ataupun kepalsuan, di mana apa yang seseorang itu fikir dan hujakan ada silap dan mempunyai pernyataan yang palsu disebabkan tiada maklumat yang sahih yang diperolehi. Menurut pendapat yang kedua yaitu Ratna Roshid Abdul Razak 2009 menyatakan bahwa walaupun hujah tersebut secara sepintas lalu kelihatan benar, ianya tetap satu hujah yang tidak sah. Hal ini kerana falasi juga merupakan satu hujah yang lemah dan cacat disertai dengan kesalahan. Pendapat yang ketiga yaitu Ainun Muhammad dan Abdullah Hasan 1997 menyatakan falasi ialah sesuatu yang kita sangkakan pemikiran kita tu adalah betul, malah orang lain juga berkata ianya adalah betul tapi sebenarnya tidak. Berdasarkan ketiga-tiga hujah yang saya terangkan, dapat saya nyatakan dan simpulkan bahawa falasi ini merupakan kesilapan pada cara kita berfikir. Seterusnya ialah falasi pemikiran apa itu pedofilia. Yang pertama ialah pedofilia ini kita tidak akan dapat ketahui melainkan pengakuan sendiri oleh si pelaku dan maklumat yang diperolehi daripada individu di sekeliling. Sebenarnya terdapat beberapa pelaku pedofilia yang dapat kita kesan, yaitu berdasarkan video yang sebelumnya yang menyatakan terdapat simptom dan tanda-tanda pelaku pedofilia. Terusnya ialah pelaku pedofilia ini dapat digolongkan dalam kelompok orientasi seksual. Tetapi terdapat juga penyelidik yang menyatakan bahwa pedofilia ini bukan sahaja apabila seseorang itu melakukan rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Hakil sekali ialah banyak yang menyatakan bahwa individu lelaki lebih banyak menjadi mangsa pedofilia berbanding dengan wanita. Pemikiran ini adalah tidak bermaksud bahwa wanita tidak perlu berhati-hati. Itu sahaja penerangan bahagian falasi pemikiran pedofilia. Seterusnya, kita akan membincangkan impak pedofilia terhadap kesejahteraan masyarakat. Isu pedofilia di dalam negara semakin meningkat dari semasa ke semasa. Perbuatan pedofilia ini lazimnya memberikan impak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutamanya mangsa pedofilia itu sendiri. Gangguan pedofilia ini akan mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak apabila mereka besar nanti. Orientasi seksual akan mendorong kanak-kanak ini menjadi seorang pedofilia apabila mereka sudah besar. Hal ini demikian kerana mereka pernah disentuh, dirangsang dan didedahkan terhadap perlakuan pedofilia pada zaman kanak-kanak mereka. Kanak-kanak perempuan yang terdedah kepada hubungan seks akan lebih cenderung untuk membesar sebagai penagih seks, manakala kanak-kanak lelaki pula mempunyai kemungkinan untuk menjadi seorang pedofil. Selain itu, pedofilia akan memberi kesan buruk terhadap psikologi dan emosi mangsa pedofilia. Mangsa pedofilia akan mengalami tekanan, stres, kemurungan, trauma dan ketakutan yang melampau. Mereka akan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran.
Apabila mangsa ini dalam keadaan mental dan emosi yang tidak stabil, mangsa kemudiannya cenderung untuk menghasilkan satu pemikiran yang negatif. Mereka juga akan menganggap diri mereka tidak berharga lagi, tidak berguna lagi dan tidak penting lagi. Seterusnya, mereka akan mengambil keputusan seperti terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan membunuh diri. Impak negatif jenayah pedofilia terhadap kanak-kanak yang seterusnya ialah mangsa pedofilia berisiko untuk dijangkiti jangkitan saluran kencing UTI dan jangkitan kelamin STD. Jangkitan saluran kencing UTI dan jangkitan kelamin STD merupakan jangkitan di bahagian sistem kencing seperti buah pinggang, ureter, pundi kencing dan uretra. Kanak-kanak ini dipaksa oleh pedofil untuk melakukan aktiviti seksual dengannya. Ada kemungkinan untuk dijangkiti jangkitan kelamin daripada orang yang kelihatan sehat dan mungkin tidak tahu bahwa mereka mempunyai jangkitan. Bakteria, virus atau parasit yang menyebabkan penyakit kelamin berpindah dari orang ke orang lain melalui darah, air mani atau cecair faras dan sebagainya. Penyakit ini memberi rasa yang menyakitkan dan menjengkelkan di bahagian sistem kencing kepada mangsa yang dijangkiti UTI dan STD. Bukan sahaja jenayah pedofilia ini mendatangkan impak kepada mangsa pedofilia, malah perbuatan pedofilia ini juga akan menimbulkan kebimbangan kepada ibu bapa. Ibu bapa merasa sangat takut dan risau tidak kira sama ada mempunyai anak lelaki maupun anak perempuan. Ibu bapa juga akan menjadi lebih tegas, overprotective dan kurang kepercayaan terhadap orang lain kerana mereka bimbang akan keselamatan anak-anak mereka jika terlalu memberi kebebasan kepada mereka. Kanak-kanak juga tidak mempunyai kebebasan untuk bermain-main di luar rumah seperti dahulu kerana takut menjadi mangsa pedofilia. Di samping itu, jenayah pedofilia juga akan meruntuhkan institusi keluarga, kemasyarakatan dan negara. Masyarakat sekeliling akan menunding jari kepada ibu bapa kerana mereka tidak mampu untuk menjaga dan mengawal anak mereka. Nama dan imej sesebuah negara akan terjejas kerana kes-kes yang berkaitan pedofilia di negara semakin meningkat. Berita mengenai peningkatan isu pedofilia dalam negara akan tersebar ke seluruh negara. Ini memberi tanggapan yang buruk bahawa kerajaan sesebuah negara itu tidak mampu menyelesaikan masalah pedofilia yang semakin kritikal. Negara-negara lain juga akan memandang rendah terhadap negara tersebut kerana tidak ada inisiatif dan tidak berusaha untuk memantras jenayah pedofilia. Kesimpulannya, pedofilia memberi impak yang sangat negatif kepada kesejahteraan masyarakat. Slide seterusnya mengenai langkah pencegahan pedofilia, di mana langkah-langkah ini terdiri daripada tiga bahagian iaitu kerajaan, masyarakat dan ibu bapa. Peringkat pertama ialah kerajaan perlu bertanggungjawab untuk memantapkan undang-undang yang diubah. Contohnya dengan menambah baik Akta Kanak-Kanak 2001 yang hanya menerangkan mengenai penderaan seksual dan bukannya gangguan seksual. Seterusnya adalah mengenai rang undang-undang anti-dandan iaitu anti-grooming dan perlu dibentangkan di parlimen. Di mana anti-grooming ini adalah untuk mempersiapkan anak-anak kecil mengenai simulasi, manipulasi minda dan emosi. Kita boleh melihat daripada situasi di mana pelaku akan mencuba memupuk kepercayaan dengan kanak-kanak tersebut walaupun adanya pengawasan orang dewasa agar dapat mengakses masa bersendirian dengan mereka. Seterusnya pada peringkat masyarakat, di mana langkah-langkah yang boleh dilakukan adalah dengan menganjurkan program
untuk memberi pengetahuan kepada orang ramai mengenai isu penderaan seksual terhadap kanak-kanak dan memberi sokongan kepada mangsa-mangsa korban yang dahulu. Seterusnya dari segi pendidikan, dengan menetapkan piawaian yang sesuai dengan tahap pembelajaran anak-anak muda di peringkat sekolah melalui pembelajaran PJK, iaitu Pendidikan Jasmani Kesihatan. Dalam pembelajaran ini, PJK ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu tahap rendah dan tahap menengah. Pada peringkat rendah, di mana mereka akan mempelajari pendidikan jasmani ini melalui perkomunikasian, hubungan yang baik dan penggunaan minda yang kreatif. Manakala pada peringkat menengah pula, mereka akan mempelajari mengenai kesihatan reproduktif, penjagaan mental dan gaya hidup yang sihat. Dan yang terakhir pada peringkat kalangan ibu bapa, di mana mereka perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan anak-anak, memberikan pengetahuan asas dalam pendidikan seksual di usia yang muda. Hasilnya, mereka tidak akan berbohong dan tidak berbohong kepada ibu bapa dan mempunyai perasaan malu serta mengetahui batas pergaulan mereka. Akhir sekali di bahagian kesimpulan, secara keseluruhannya, pedofilia merupakan satu tindakan jenayah yang berat kerana secara umumnya, jenayah ini menggunakan kanak-kanak atau remaja di bawah umur sebagai tujuan seks. Pada masa lalu, jenayah ini kurang diambil perhatian kerana kurang pendedahan kepada masyarakat dan muncul pelaku pedofilia semakin pandai dan licik. Semua pihak mesti memainkan peranan yang penting dalam mencegah tindakan pedofilia, bukan sahaja untuk melindungi anak-anak muda tetapi untuk mencegah ketakutan dalam ibu bapa. Hal ini kerana pedofilia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, malah mampu mencederakan seseorang itu dari segi fizikal dan mental. Aspek seperti maklumat umum, tanda-tanda gejala, faktor, falasi impak kepada masyarakat dan langkah mengatasi mengenai isu pedofilia harus diketengahkan bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat betapa seriusnya pedofilia ini. Oleh itu, pedofilia dapat dicegah dan dibenteras bagi kesejahteraan masyarakat.